ngoten. Pamun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng banget. Ketok sumeneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Dongak ndonga aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul wong, saya beberapa hari sering kepanggil bahkan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititip ono Gusti Bab, Gusti Bab putra barepe Mbahmu. Dawe beliau, "Bab, duwe iki nek aku teko balekno neh. Nek aku ora teko bagi dengan bocah-bocah." Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu, kayak semuanya terencana. Beliau sering cerita nak bambai kabulut dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone iku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Kebiasaane ulama iku mati Selasa. Nek aku Selasa setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terjaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini batasan ulama, seneng kamu kok mada-mada barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggu ngalimku. Maksudnya nganggu status alimku, cuma beliau wong orang ngendikan. Maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rawono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku dibantah, rapi tak kabeh. Jadi artinya gini, betapa khusnudhani bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku lama, mati Jumat wali. Nah gue mau mati, nah gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang timo darani mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah togo-togo gue Jumatan mati bareng kok. Jadi wong ora jelas iki koyo gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan niku, kula niku setiap maca Said Abdul Haddad. Itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino. Dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Apa gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Bayi Lukman kadae kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kadae Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun nek Jumat Selasa. Nak kula wis ra milih dina iki gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Aku anut kowe mati ya mati wae ora usah iku. Ora usah ribet apa? Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu, bapak ngene, bapak pe kapundhut iku tetep beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. Sejak 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni dahlan pamit no kula boyong. Jadi mati ini wong pilihan ini pangeran itu worth it. Kalau di tukok no tanah, gue masih kalau gini saat ini tanah yang tumbas siapa? Saya sempat tumbas waktu bangunan, waktu pondasi. Kita kok itu tonggo, dalam nopo aja, gak nomah bahak. Gue masih kalau gini waktu pondasi ini cek tumbasan ini bapak, termasuk beberapa pintu, pintu ini gue sing damel, ini gue siapa? Ini pamit ya, ya relax ya, santai, ora tau bakas kapun tetapi, ngapain terus kapun tetapi. Ora koyo kowe mati bludas bludus gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Pomane. Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. As. Gak tertib blas apa? Maksudnya zaman ning donya ra tertib kok kegowo nganti mati kuwi cek ra. Ora tertib. Kowe mambu jali lho keren. Mulang mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudo tu kemis, iku moro pasar, cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Tidak nadi eh, jenis Mas Dudin. Cung, iki kafan. Iki kak. Terus subuh. Terus subuh, terus wiridan itu lucu. Biasanya kan umumnya wiridan dan menisqa anawal. Alhamdulillah ini gak wiridan. Ya Allah. Ar-ridho bil intiqal ila mulika wila jarika mulika.